kalau kotor kita bisa bersihkan. Tarik aja traynya ini ya. Untuk bersihinnya tuh. Ini kita pakai 5 telur ya, Bu. Tepung susu. Jadi ini adonannya udah kental, saya masukkan aja terigunya ya. Tolonglah. Ini 65 ml. Saya nggak ada pasta pandan yang alami, paksa pakai yang? Enggak. Ovennya tadi nyala ya, ini kondisi panas. Kemudian masakan hari ini udah selesai, kue bolu pandan dan masak kecap ikan gurame ya. Alhamdulillah.